Dan kita ke informasi berikutnya, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, gelombang tinggi hingga 2,5 dan 4 meter juga diperkirakan akan terjadi di perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung dan Selat Sunda. Indonesia masih dalam periode musim hujan beberapa wilayahnya, gitu. Jadi masih potensial terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan berdurasi panjang. Jadi tapi dalam waktu rentang 3 hari hingga seminggu ke depan, beberapa wilayah tersebut yang cukup potensial untuk terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ya, dari pantauan terakhir kami, perakiran gelombang tinggi masih perlu diantisipasi dengan gelombang tinggi di atas 2,5 meter hingga 4 meter, yaitu di wilayah pelayaran barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian Selat Sunda bagian barat dan selatan, lalu sepanjang perairan sebelah selatan Jawa hingga Bali, Selat Bali, kemudian wilayah sekitar Laut Flores. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.